Gubernur Aceh Zaini Abdullah meresmikan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Aceh serta gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2TP2A di Jalan Tenya Arif, Banda Aceh, Selasa 28 Februari 2017. Dalam sambutannya, Zaini Abdullah mengatakan DP3A merupakan bagian dari unsur pelaksana otonomi khusus dan istimewa di lingkungan pemerintah Aceh. Zaini Abdullah mengatakan kaum perempuan harus terlibat aktif dalam berbagai sektor, baik sektor pemerintahan, dunia usaha, dan bahkan pelayanan publik. Pemerintah Aceh kembali membuktikan komitmennya dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan Aceh dan menjamin adanya perlindungan hak anak-anak Aceh sebagai pemimpin masa depan. Gedung yang baru diresmikan tersebut juga diharapkan dapat dijadikan pusat pengembangan inovasi, kreativitas, dan pemberdayaan kaum perempuan dan anak Aceh. Harus kita lanjutkan ini suatu perjuangan yang luar biasa bagus, apalagi apresiasi kita berikan kepada hasil-hasil kinerja yang sudah tercapai. Kita harapkan masa depan ya bisa lebih kita tingkatkan dalam pelayanan. Ini sudah ada gedung baru, ini mesti digunakan sebetul-betulnya. Kita gunakan semaksimal mungkin supaya segala sesuatu yang menyangkut dengan kriminalitas di rumah tangga ini ada tadi ada tempat pengaduan lengkap dengan seluruh yang berkaitan.